Menjadi kekal relevan sebenarnya agak sukar, namun Levi's berjaya mengharunginya. Mengapa? Assalamualaikum. Sampai kini, Levi's sudah berusia 147 tahun. Apa yang membuat Levi's kekal relevan? Levi Strauss, pengasas Levi's, pada asalnya berpindah ke San Francisco tahun 1853 hanya untuk berniaga barang-barang kering dan kain di lombong emas di situ. Semasa di sana, dia mendapati para pelombong mengadu tentang seluar mereka yang selalu terkoyak. Mendengar mereka memerlukan seluar yang tahan lasak, dia pun segera mengupah tukang jahit untuk menjahit seluar itu. Strauss pandai membaca kehendak pelanggan dan dia cepat bertindak memenuhi keperluan mereka, iaitu seluar kerja yang tahan lasak. Kain yang digunakan untuk membuat seluar itu dipanggil denim. Ia adalah kain kasar dan berat. Asal nama denim ini adalah serge. Denim membawa maksud kain dari Nimes, Perancis. Akhirnya disingkatkan menjadi denim. Strauss menukar kain denim murah ini menjadi pakaian yang mempunyai permintaan tinggi. Pada tahun 1872, Jacob Davis, seorang regular customer Strauss, menulis surat berkenaan dengan ideanya untuk meletakkan metal rivet, iaitu paku seluar, di bahagian poket bagi menguatkan seluar tersebut. Davis minta Strauss membayari kos untuk mempatenkan rivet tersebut. Strauss bersetuju dengan cadangan Davis. Dengan mendapat hak patent ini pada 20 Mei 1837, maka bermulalah inovasi ciptaan jin biru ini. Inilah sifat bijak Strauss. Dia tidak menolak kerjasama yang membawa kejayaan. Rivet pada seluar itu tidak dibenarkan untuk dipakai oleh pihak lain kerana ia sudah dipatenkan. Ini menjadikan seluar Levi's unik kerana ada rivet di poket. Levi's memegang hak patent selama 17 tahun bermula 1873 hingga 1890. Mana-mana pihak yang meniru paten ini boleh disaman oleh Levi's. Ini antara faktor jin Levi's jauh berjaya ke hadapan. Strauss kemudiannya meninggal pada tahun 1902. Dia tidak pernah berkahwin dan ini menyebabkan dia tidak ada anak. Namun syarikatnya ini diteruskan oleh 4 orang anak saudaranya, iaitu Jacob, Louis, Abraham dan Sigmund Stan. Merekalah yang menyambung legasi Strauss. Sigmund pula kemudiannya telah mengambil menantunya Walter Hess untuk menjadi presiden kepada Levi's Strauss & Co. pada tahun 1928. Apa yang kita lihat, inilah kelebihan Strauss. Dia memiliki keluarga yang sanggup meneruskan legasinya walaupun mereka bukan anaknya. Legasilah yang menyebabkan Levi's kekal sampai kini. Di sisi lain, Levi's bertahan kerana pelbagai komuniti memakainya. Bermula dari komuniti pelombong, kemudian artis dan pelakon, para pejuang kebebasan, geng motosikal dan lain-lainnya. Ini menyebabkan ia terus kekal relevan. Walau bagaimanapun, Levi's pernah mengalami kejatuhan hampir 2 dekad bermula 1997 hingga 2017. Kejatuhannya kerana saingan dari jeans lain. Namun, Levi's tetap bangun kembali. Levi's memiliki sikap never surrender biar apa pun terjadi. Kesimpulannya, punca Levi's kekal relevan kerana ia menggabung ke seluruh unsur kejayaan. Jeansnya berkualiti, tetap inovasi, tidak menolak idea kerjasama. Ada kelompok family yang sanggup teruskan legasinya, disokong oleh pelbagai komuniti, bangun kembali setelah jatuh, tahu kehendak pelanggannya dan ia kekal relevan di sisi mereka. Siapapun yang memiliki seluruh elemen ini, ia akan kekal lama seperti Levi's. Inilah yang Nabi ajar kita. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'u. Dengan segenap kebaikan, pertahanlah apa yang memberi manfaat kepada anda. Hadis Muslim. Ayuh transformasikan diri kita untuk kekal relevan seperti Levi's. Terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.